Oh, <laughs> you Lahirnya Kian Santang sudah diramalkan oleh Nini Durga bahwa anak itu kelak bakal menjadi penghalang sepak terjangnya wanita penyihir yang sakti mandraguna ini lalu berusaha menyingkirkan kian santang dengan berbagai macam cara Tacing TV dengan bangga Mengangkat sebuah cerita legenda tanah Pasundan dengan judul "Cerita Legenda Kian Santang". Untuk mengetahui kisah selengkapnya, silakan tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa dukung kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Selamat mengikuti! Batur sedulur sekampung, Kian Santang adalah tokoh tasawuf dari tanah Pasundan yang ceritanya melegenda, khususnya di hati masyarakat Pasundan dan kaum tasawuf di tanah air pada umumnya. Tokoh Kian Santang ini pertama kali berhembus dan dikisahkan oleh Raden Cakrabuana atau Pangeran Walang Sungsang ketika menyebarkan Islam di tanah Cirebon dan Pasundan. Pangeran Cakrabuana adalah anak dari Prabu Siliwangi atau Jaya Dewata Raja Pajajaran yang dilahirkan dari Permaisuri ketiga yang bernama Nyi Subang Larang. Subang Larang sendiri merupakan murid dari Mubalek Kondang yaitu Syekh Maulana Hasanuddin atau dikenal dengan Seh Kuro Karawang. Bermula ketika Raden Walang Sungsang memilih untuk pergi meninggalkan Galuh Pakuan atau Pajajaran yang disebabkan oleh keberbedaan haluan dengan keyakinan ayahnya yang memeluk agama Syakyang. Pada waktu itu diriwayatkan beliau berkelana menyiarkan Islam bersama adiknya yaitu Rara Santang. Ibu dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, dengan membuka perkampungan di pesisir utara yang menjadi cikal bakal Kerajaan Caruban atau Kasunan Cirebon, yang sekarang adalah Kota Madia Cirebon. Legenda Kian Santang sendiri diambil dari sebuah kisah nyata dari Tanah Pasundan Tempo dulu yang ceritanya pada waktu itu tersimpan rapi berbentuk buku di perpustakaan Kerajaan Pajajaran. Karena Pajajaran adalah hasil penyatuan dua kerajaan antara Galuh dan Kerajaan Sundapura, yang dimana Kerajaan Galuh dan Sundapura adalah dua kerajaan pecahan dari Taruman Negara. Yang di masa Prabu Purnawarman, yaitu Raja Ketiga dari Kerajaan Tarumanegara, yang dipecah menjadi dua, yaitu Tarumanegara yang berganti Sundapura dan ibu kota lama menjadi Galuh Pakuan, dan Jaya Dewata menyatukan kembali dua pecahan Kerajaan Tarumanegara menjadi Pajajaran, di mana dikisahkan pada waktu itu. Pernah terdapat putra mahkota yang sakti mandraguna, bernama Gagak Lumayung, yang ceritanya di tataran Sunda dan sekitarnya tak ada yang mampu mengalahkan ilmu kesaktiannya, hingga suatu saat datang pasukan dari Dinasti Tang yang hendak menaklukkan Kerajaan Tarumanegara. Namun, berkat gagak lumayung, pasukan Tang dapat dihalau, dan tunggang langgang meninggalkan Tarumanegara. Semenjak itu, Raden Gagak Lumayung diberi sebutan Kian Santang atau Penakluk Pasukan Tang. Diceritakan Sang Kian Santang ini karena saking saktinya hingga dia rindu ingin melihat darahnya sendiri. Hingga sampailah di suatu ketika saat dia mendapat wangsit di tapa beratanya bahwa di tanah Arab terdapat orang sakti mandraguna. Konon dengan ajian napak sancangnya Raden Kian Santang mampu mengarungi lautan dengan berkuda saja. Di mana dalam ceritanya ketika sampai di pesisir beliau bertemu seorang kakek dan padanya dia minta untuk ditunjukkan di mana orang sakti yang kian santang maksud tersebut. Dan dengan senang hati si kakek tua tersebut menyanggupinya. Dan sementara dia mengajak Kian Santang untuk mampir dulu ke rumahnya. Singkat cerita, setelah sampai di rumahnya tongkat dari sang kakek tersebut tertinggal di pesisir. Dan minta Kian Santang untuk mengambilkannya. Konon, dikisahkan Kian Santang tidak mampu mencabut tongkatnya sampai tangannya berdarah-darah. Disitulah Kian Santang baru sadar kalau kakak itu adalah orang yang dicarinya selama ini, dan akhirnya dengan membaca kalimat syahadat yang diajarkan sang kakek tadi, yang akhirnya menjadi guru spiritualnya. Tongkat tersebut dapat dicabut. Cerita tersebut membumi sekali sampai saat sekarang, dan yang aneh, kebanyakan orang menduga kalau kian santang itu adalah Raden Walang Sungsang. Padahal, banyak sekali cerita yang sepadan dengan kisah Raden Walang Sungsang tersebut, yang sesungguhnya dialah yang mengisahkan, justru dialah yang dikira pelaku. Atau Raden Walang Sungsang, atau Pangeran Cakrabuana, sebagai tokoh yang diceritakan itu. Tujuannya adalah hanya sebagai media dakwah dan penyebaran Islam di bumi Cirebon dan sekitarnya, sehingga sampai sekarang banyak kalangan yang menyangka Raden Walang Sungsang adalah kian santang. Bahkan, ada yang menafikan kian santang adalah adik Cakrabuana. Dan kakak dari Rara Santang, Raden Walang Sungsang mengambil cerita ini dari perpustakaan Kerajaan Pajajaran dengan pertimbangan karena kisah itu mirip dengan kisahnya, yang dimana kian santang setelah pulang dari Arab, dia ingin mengislamkan ayahnya, Prabu Purnawarman, namun ditolaknya. Dan kian santang memilih meninggalkan istana, dan tahtanya diberikan adiknya, yaitu Dharma Yawarman. Begitu pula Raden Walangsungsang yang pernah merantau ke Arab dan meninggalkan adiknya Rara Santang, yang diambil istri oleh putra kerajaan Mesir waktu itu, dan pernikahan berlangsung di Mesir yang dari perkawinan inilah nanti akan lahirlah Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Keinginan Walang Sungsang untuk mengislamkan Prabu Siliwangi ditolak mentah-mentah dan ayahnya tidak ingin bertarung dengan anaknya. Maka dia memilih mensucikan diri atau bertapa. Konon, beliau menjelma menjadi macan putih. Pengambilan kisah penokohan dalam sebuah cerita seperti ini sebenarnya pernah pula terjadi pada era sebelum Raden Walang Sungsang, yang tepatnya dilakukan oleh Raja Jayabaya atau Raja Islam pertama di Tanah Jawa. Dari Kerajaan Panjalu atau Kediri, di mana suatu masih dipegang raja Erlangga, kerajaan tersebut bernama Kerajaan Kahuripan. Dan karena kedua anaknya semua meminta tahta, maka Kahuripan dibagi dua, yaitu Panjalu dan Cenggala. Sepanjang perkembangan dua kerajaan tersebut, selalu bermusuhan. Dan pada masa kerajaan Panjalu dirajai oleh Jayabaya, Panjalu mampu menaklukkan Jenggala dan disatukan lagi antara Jenggala dan Panjalu. Pada waktu Panjalu menaklukkan Jenggala, rajanya Jayabaya meminta ampun seda. Dan empu penulu untuk mengutip naskah dari India yang judulnya Mahabharata, namun diverifikasi dengan gaya Jawa sebagai perlambang atas kemenangan perang saudara Penjalu atas Cenggala, yang akhirnya kitab tersebut diberi judul Barata Yuda. Dan dalam kisah klasik Jawa ini banyak kalangan masyarakat yang mengira bahwa Jayabaya adalah kelanjutan dari Trah Barata, yaitu cicit dari Parikesit, putra Abimanyu. Juga kisah lainnya yang serupa pernah pula hadir ke masyarakat yang tujuannya waktu itu sebagai media dakwah untuk melindungi rongrongan ajaran syariat terhadap kaum sufi. Maka ketika bergerak menyebarkan Islam, Wali Songo menurut banyak kalangan membuat cerita Al-Halak versi Indonesia yaitu Syekh Siti Jenar. Yang menurut Dr. Simon dari UGM Yogyakarta berdasarkan temuannya karya-karya besar berupa naskah suluk dari Sunan Kalijaga dan lain sebagainya dapat dipastikan tokoh Siti Jenar adalah imajiner hanya untuk media dakwah dan melindungi Islam agar tetap pada ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan sampai saat ini pendapat itu masih simpang siur dan menjadi perdebatan dan polemik panjang oleh para ahli sejarah di tanah air. Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran mempunyai seorang permaisuri bernama Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang berasal dari keluarga Muslim, ayahnya seorang sah bandar di Karawang, bernama Kiai Tapa. Sejak kecil, Nyai Subang Larang belajar ilmu agama atau nyantri di pesantren Kuro milik Syekh Hasanuddin Buah pernikahannya dengan Nyai Subang Larang, Prabu Siliwangi mempunyai dua orang putra dan satu orang putri yaitu Walang Sungsang atau dikenal dengan Pangeran Cakrabuana, lalu Lara Santang dan yang ketiga bernama Kian Santang. Ketiga anak ini dibesarkan dalam pengajaran Islam sehingga tumbuh menjadi muslim dan muslimah yang taat. Sejak lahir Kian Santang sudah menampakkan keistimewaannya. Antara lain, sejak kecil dia sudah pintar baca Al-Quran Bisa membaca kejadian yang akan datang Tahu apa yang ada di pikiran orang lain Suka menolong dan lebih dekat dengan masyarakat miskin ketimbang kalangan istana Namun ada yang cemas dengan kelahiran Kian Santang Yaitu Neni Durga, tokoh aliran hitam Tokoh ini sangat sakti mandraguna bisa menjelma jadi apa saja. Dia juga punya banyak pengikut yang sangat setia, rela melakukan apa saja yang diperintahkan Nini Durga. Lahirnya Kian Santang sudah diramalkan oleh Nini Durga bahwa anak itu kelak bakal menjadi penghalang sepak terjangnya. Wanita penyihir yang sakti Mandraguna ini lalu berusaha menyingkirkan Kian Santang dengan berbagai cara. Dengan kesaktiannya, dia menjelma menjadi apa saja untuk bisa mendekati Kian Santang kecil, tapi usahanya selalu gagal karena Kian Santang sangat cerdik. Di samping bisa membaca pikiran orang, juga banyak akal. Seringkali, ayah Kian Santang, Prabu Siliwangi, muncul menolongnya juga dengan menyamar, "Seh Hasanuddin, kakek gurunya." juga kadang-kadang muncul mengajarkan mengaji atau ilmu-ilmu kesaktian lainnya. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah legenda Kian Santang dalam versi lain. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika Anda ingin meluruskan cerita ini, silakan tuangkan perbedaan itu di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan nama toko ataupun tempat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap menduluran aja pada tukaran. Sampai ketemu di video berikutnya ya guys. Bye-bye.